Israel melancarkan serangan dengan menargetkan pangkalan militer Iran pada Sabtu 26 Oktober. Namun serangan itu disebut lemah hingga tidak mengakibatkan kerusakan signifikan. Bahkan warga Iran disebut tetap bisa tidur nyenyak meski diserang Israel. Afghan Vice Agency melaporkan sejumlah pengguna media sosial soal serangan Israel ke Iran. Serangan Israel diklaim tidak berhasil dan hampir semua proyektil Zionis berhasil dicegat. Bahkan mereka menghina serangan Israel yang disebut sangat lemah. Terlampau lemahnya serangan Israel, warga Iran disebut tetap bisa tidur nyenyak. Pasalnya, serangan udara Israel dinilai hanya seperti kembang api atau petasan. Hal senada disampaikan Insinyur Teheran Syed Ali Kabadi. Ia menyebut warga Iran dapat beristirahat dengan tenang lantaran proyektil Israel tidak berhasil menyerang negara tersebut. Klaim senada disampaikan Halikdad Zakfar yang menyebut serangan udara Israel hanya petasan di Iran. Sementara Iron Dome atau sistem pertahanan Iran dinilai sangat baik lantaran bisa menghalau proyektil Israel. Pejabat Republik Islam Iran pun mengatakan kerusakan yang sangat kecil terjadi di beberapa pusat dalam serangan Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.